Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fahim Zaha. Hai. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu Xiaomi Mi 9. Oh, okay. Yang mana Xiaomi sendiri telah mengeluarkan beberapa gambar acak melalui betul. Twitter mereka. Jadi apakah perkara yang akan dibawa oleh Mi 9? Okay, yang pertama Xiaomi Mi 9 ni, kalau yang tak tahu, dia menggunakan pereka daripada yang buat Mi 6 dulu. Yeah. Dia melengkung semua sisi kat belakang. Lepas tu yang paling menarik, dia kata dia menggunakan Samsung AMOLED. Bukan OLED daripada jenama-jenama lain, tapi gunakan Samsung macam dekat mana? Mi 8 Pro dengan Mi 8 Explorer Edition dulu. Dia gunakan AMOLED daripada Samsung. Ada takuk kecil. Lepas tu dia ada pengimbas cap jari dalam skrin ataupun bawah skrin yang generasi baru. Itu yang Xiaomi cakap lah. Dan yang paling menarik, ya sudah tentulah Snapdragon 855. Dan kumpulan kamera pun dikatakan bawa 48 megapiksel. Itu Xiaomi Mi 9 ialah pun flagship pertama Xiaomi yang menggunakan kamera 48 megapiksel. Ataupun yang kedua dalam siri Xiaomi. Sebelum ni yang pertama ialah Redmi. Redmi Note 7 menggunakan Sony IMX586. Ya, betul. Jadi kita tengok ada berapa info lah yang dia telah dikongsikan. Pertamanya macam sampai OLED tadi. Jadi dia katakan bahawa nisbah screen to body ratio setinggi 90.7. Ya, lagi tinggi. Lepas tu bezel dagu bawah dia tu, dia kata 40% lagi nipis daripada Mi 8. Dan kita tengok dia ada Gorilla Glass 6 dan juga mempunyai keterangan screen sekitar 600 nit. Jadi bagi anda yang rasa nak dapatkan Mi 9 ni, jangan beli lagi Mi 8 kerana Mi 9 nak keluar dah. Kita pun tahu Xiaomi akan tawarkan harga yang lagi murah berbanding peranti mercu yang lain. Dan kita jangka ia akan berada di bawah harga sekitar RM2,000. Mungkin. Dan kita akan beralih kepada berita kedua, iaitu Samsung dijangka memperkenalkan telefon baru setiap bulan di bawah siri Galaxy A. Daripada bulan Mac hingga Jun 2019. Kenapa Samsung nak buat langkah agresif macam ni? Kalau rasanya lah, kalau kita baca laporan-laporan yang terkini kan, dia nak buat macam ni, dia nak follow cara telefon-telefon dari China buat. Setiap bulan ada keluar model-model baru. Contohnya macam Xiaomi dengan Redmi dia lah. Siri-siri pertengahan, Vivo pun ada, Oppo dan siri A dia semua. Jadi Samsung nak cuba keluarkan balik Galaxy A dia. Kita pun tahu Samsung Galaxy A ni dulu agak terkenal dengan skrin AMOLED dia. Harga pun okey lah untuk kategori phone Samsung tu. Jadi dia nak cuba langkah baru. Mungkin nak dapatkan balik tangga pengeluar phone pertama, nak kalahkan Huawei balik, mana tahu. Ataupun nak mengekalkan. Kekalkan dia punya kedudukan sekarang. Kita tengok Samsung ni, dia memang agak keluar dia akan. Dia macam berkala, dia tak selalu keluar phone setiap bulan ni. Tapi kita tengok dari segi penawarannya, dia dikatakan akan menyertakan Galaxy J punya series tu dalam Galaxy A juga. Jadi mungkin kita akan lihat perubahan Galaxy A ni bukanlah daripada keluarga premium mid-range. Mana mungkin ada lagi yang low tier punya. Macam yang J sekarang, yang plastik, body plastik semua tu lah. Dan kita tengok yang Samsung pun dah ada Galaxy M untuk yang lebih mampu milik. Dan bertakuk. Bertakuk. Dan Galaxy A ni mungkin lebih tinggi sikit. Tapi itulah, langkah ni boleh boleh dikatakan Samsung ni nak mengekalkan lagi kedudukan mereka sebagai telefon pintar. Dan kita pun mungkin akan tengok harga penawaran yang macam ada cakap lebih murah, mungkin bersaing-saing dengan phone-phone Xiaomi. Sebab kita tengok asalkan daripada pengeluar-pengeluar daripada China ni memang terlampau agresif. Jadi Samsung perlu melakukan perubahan. Yang mana ini adalah satu tindakan untuk mengekalkan mereka sebagai pengeluar nombor satu di dunia. Dan kita akan balik ke pada berita ketiga, iaitu Razer. Razer menamatkan penawaran kedai permainan digital Razer Game Store. Ni agak unik sebab kita tengok Razer ni macam dia memang pengeluar barang-barang gaming. Kita ada telefon, kita ada apa, komputer riba. Tapi Razer Game Store ni dikatakan tidaklah sebaik, kiranya tidaklah begitu sukses. Kita tengok dari segi penawarannya sebab dia merupakan hub untuk penjualan permainan sahaja. Lagipun Razer Game Store ni yang lagi mengejutkan kami ataupun peminat-peminat gaming sedunia lah. Dia baru beberapa bulan je dia buka. Lepas tu terus mati. Saingan dia sangat banyak macam dengan Origin, Epic Store, Steam. Sebab lagipun macam apa yang saya baca tadi, Razer punya Game Store ni pun dia lah, macam ada cakap lah, dia hub. Kita beli kat Game Store pun bukan kita boleh terus pasang permainan kita masih kena redeem ataupun make code tu claim dekat Steam ke ataupun hub-hub yang lain. Di mana je dia sebagai penghubung saja. Dia macam third party seller lah, penjual-penjual
penjual yang ni, pihak ketiga. Jadi bagi anda yang dah membeli game store ni, anda boleh redeem kod ya pada sehingga 28 Februari sebab dia akan ditutup pada 28 Februari ni. Ya, bulan ni last. Jadi Razer mungkin kalau nak keluarkan lebih banyak lagi lah idea lain mungkin. Mungkin ataupun kalau dia nak buka balik game store, ada permainan eksklusif hanya di game store, Razer game store saja, mana tahu. Tapi nampaknya macam takkannya. Sebab itu juga yang berlaku dekat Epic lah. Epic ni kita tengok dia ada pemain eksklusif macam Fortnite. Itu sebab mereka boleh naik. Tapi tengok Razer ni masih lagi tak ada benda yang eksklusif. Jadi ini mungkinlah penyebab dia jatuh. Dan kita akan beralih kepada berita terakhir ini, iaitu YTL akan memulakan ujian Terragraph di Pulau Pinang bermula bulan Mac sehingga 6 bulan. Ni teknologi ni kita dah bincangkan pada Sembang 24 yang lalu dengan Effie. Dan kali ni, hari ni pada hari Isnin 18 Februari, hari ini akhirnya mereka telah mengumumkan secara rasmi untuk ujian Terragraph ini. Sebenarnya teknologi Terragraph ini merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang 60 GHz berdasarkan standard YG. Jadi kalau cakap pasal YG ni, maknanya kan adakah dia macam bersaing dengan teknologi optik fiber ataupun lain-lain ke? Ataupun adakah dia akan bersaing dengan 5G macam tu? Sebenarnya benda ni paling best ialah sebab benda ni paling mudah nak dipasang. Benda ni sebenarnya diwujudkan dalam bentuk kotak-kotak kecil dan jumlah tenaga digunakan sebenarnya hampir sama dengan lampu LED. Dan paling bestnya ia sebabkan kecil ni kita boleh pasang dengan lebih mudah. Jadi tak perlu nak buat infrastruktur atau menara telekomunikasi, telekomunikasi, dan tak perlu nak gali untuk letak kabel fiber optik semua tu lah. Dan menurut jurucakap Facebook, mereka mampu untuk memasang 25 unit Terragraph di sekitar kawasan Gilstan ni dalam masa 24 jam tadi. Maknanya benda ni boleh pasang banyak-banyak tapi ambil masa yang singkat. So maknanya kalau macam contohlah satu kawasan tu punya permintaan yang tinggi nakkan teknologi Terragraph ataupun teknologi YG ni, kalau dia ikut permintaan yang pengguna nak tu, dalam masa 24 jam dia orang boleh pasang. Dia orang boleh pasang sehingga 25 unit. Kira banyak, itu satu unit yang banyak. Kita tahu kawasan yang akan meliputi teknologi ni boleh berkembang cepat lah. Tapi ini sebenarnya ia dah satu ujian saja sebab kita nak tengok dari segi keberkesanan bagaimana teknologi ni dari segi kos, dari segi pelaksanaan dia. Dan ketika ujian dijalankan akan terdapat 60 Terragraph di sekitar Georgetown. Dan paling menarik sekali, YTL memberikan internet percuma sekitar 6 bulan ni bermula Mac. Jadi bagi pengguna yang berada di sekitar Georgetown dan anda pernah mendengar perkataan Terragraph ni, jangan lupa untuk sign up dan guna. Jadi selepas ujian Terragraph ni tamat, jadi YTL dapat merumuskan melalui satu laporan dan mana mereka akan katakan jika Terragraph ini berjaya, ia akan diperluaskan lebih banyak lagi ke kawasan-kawasan lain. Jadi okay, sebagai sebelum tamat, so dari segi speed internet tu macam mana? Okay, speed internet yang Terragraph bagi ini boleh mencapai sehingga kelajuan 1 gigabit per second. Ini satu teknologi yang memang dan kita boleh tahu sebab kita tengok speed test daripada yang diperlihatkan oleh YTL pada pagi tadi. Kita tengok memang betul-betul mencapai 1 gigabit per second. Kita ada pesaing baru lah dalam dunia pengguna internet ni. Kita nak tunggu 5G pun masih lama lagi. Jadi kita tengok Terragraph ni nampaknya promising. Dia macam boleh laksanakan, boleh diletakkan dengan lebih pantas. Jadi akan datang mungkin kita akan lihat Terragraph ni berada di lokasi yang lain sekiranya dia. Dan itu sahaja untuk Sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi saya hanya bersama saya Arif Ismail dan juga Faimza. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.